Burung dara berpasang-pasangan, cakap. Terbang tinggi mengejar hama, cakap. Bila guru sedang menerangkan, perhatikanlah dengan seksama, cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dahu wa ba'da tahiyyah. Kaifa halukum jami'an ya awladi wa banati? Bagaimana kabar kamu semua anak-anakku sekalian? Arjukum fis siha wal afiyah. Bapak harapkan kamu semua dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-alwanu, yaitu tentang warna. Seperti biasa, kamu simak, perhatikan dan ikuti Bapak. Hajarun, batu. Jarajun, garasi. Jawalatun, sepeda motor. Darrojatun, sepeda. Qolansuwatun, peci. Markabun, kendaraan. Oke, wa'idukum marratan ukhra, Bapak ulangi sekali lagi. Hajarun, batu. Jarajun, garasi. Jawalatun, sepeda motor. Darrojatun, sepeda. Qolansuwatun, peci. Markabun, kendaraan. Kemudian silakan kamu buka, yaitu halaman 40. Halaman 40 pada latihan 10 ini nanti Bapak yang mengerjakan saja. Kamu cukup memperhatikan buat pemahaman kamu. Yang pertama, ini kita artikan saja ya, supaya lebih mudah kita pahami. Nomor satu, ahmaru, artinya merah. Dua, armadu, artinya abu-abu. Kamu artikan ya. Nih, kamu tulis. Ini Bapak kasih tahu sudah. Nanti kamu buat pengulang-ulang saja di rumah. Bapak ulangi, nomor satu ahmaru artinya merah, kamu tulis. Dua armadu, abu-abu. Tiga khodra'u artinya hijau. Empat aswadu artinya hitam. Lima akhdaru artinya hijau. Sama akhdaru dengan khodra artinya sama-sama hijau. Kemudian zarqa'u artinya itu biru. 7 asmaru artinya coklat. 8 abiyadu artinya putih. 9 banafsajiun artinya ungu. Dan terakhir asparu artinya kuning. Ya, Bapak ulangi sekali lagi. Kamu tinggal menulis saja, Bapak kasih tahu, nanti kamu pelajari di rumah saja ya. Ahmaru merah, armadu abu-abu, khodra'u hijau, aswadu hitam, akhdaru hijau, zarqa'u biru, asmaru coklat, abyadu putih, banafsajiun ungu, asparu kuning. Kemudian kamu lihat tadi itu di nomor 1 ada ahmaru artinya merah. Kemudian di nomor 4 itu ada aswadu. Ya, ahmaru merah, kemudian aswadu hitam. Nih, Bapak kasih contoh dari kata-kata ahmaru dan aswadu. Contohnya, tadi al-hajaru, batu. Kita buat kalimat, al-hajaru, batu. Ahmaru, merah. Al-hajaru, ahmaru, batu berwarna merah. Ya, kemudian contoh yang kedua, al-markabu itu artinya kendaraan. Aswadu hitam.
Al-markabu aswadu, kendaraan berwarna hitam. Ya, jadi pelajaran 4 ini tentang warna. Nanti juga ada tentang benda, itu ada sepeda motor, sepeda, peci kendaraan, ya. Tinggal cara menggabungkannya seperti ini. Al-hajaru batu ahmaru merah. Al-hajaru ahmaru batu berwarna merah. Al-markabu kendaraan aswadu hitam. Al-markabu aswadu kendaraan berwarna hitam. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kafaina dirosatana bihadzal yaum, mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Arjukum anta ta'alamu bijudil manasyadid. Bapak harapkan kamu selalu terus semangat dalam belajar. Syukran kathiran ala ihtimalikum jami'an. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ila liqa, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.